Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Meno 95. Oke, apa kabar teman-teman semua? Seperti di judul, kali ini kita akan reaksi lagi. Kali ini kita akan reaksi video dari Shine of Black feat. Black Diamond Shine yang judulnya Jang Cuek. Dan teman-teman, lagu ini dipublikasikan tanggal 13 Desember 2020, dan ini lagu masih baru juga. Dan buat teman-teman dorang yang mau langsung nonton dia punya video klip, saya sudah taruh dia punya link di deskripsi di bawah, teman-teman bisa klik saja di situ. Dan ya, seperti biasa teman-teman, di saya punya video-video reaksi saya akan bicara seperti apa yang ada di saya punya kepala, dan saya harap teman-teman semua bisa menikmati. Buat teman-teman dorang yang suka nonton video-video reaksi, teman-teman dong bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah tuh, dan jangan lupa kasih nyalain tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan saya punya video-video reaksi selanjutnya. Dan juga buat teman-teman dorang yang di Facebook, teman-teman dong bisa tekan tombol follow atau tombol ikuti supaya teman-teman juga tidak ketinggalan saya punya video-video terbaru. Dan oke, sudah teman-teman, kalau begitu langsung saja kita lihat dia punya musik video seperti apa. Oke, Jang Cuek. Oke, jadi Jang Cuek tuh apa ya? Maksudnya acu tak acu ya? Kayaknya. Sedih tukah silang boleh sayang. Okay. Masa ko diam teramau bicara. Dia punya lekukan-lekukan tuh enak sekali. Lanjut ya. Salah apa sampai ko cuek terlalu lama sama si. Oke. Jang cuek begitu boy. Enak. Oke, jadi dia punya pas gitu kan tak 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 baru masuk tuh enak sekali. Dia punya cerita Jang Cuek. Jadi punya lirik pertama, kalau marah kasih tahu ke aku jangan diam-diam begini. Dan lanjut ya teman-teman, belum tahu dia punya ceritanya karena masih baru sekali. Masih awal sekali toh. Lanjut dulu ya. Sustengah mati bujuko. Okay. Jadi dia punya cerita ini metua marah begitu tadi, metua marah baru dia bujuk-bujuk, tetapi kayaknya dia metua ini tidak respon-respon, baru dia dong mbak coba sedikit korespon ke supaya saya nih senang sedikit, mungkin kayak begitu. Dan lanjut lagi teman-teman. Coba diam-diam terlalu lama kau simpan-simpan yang begitu kalau saya salah kau sahur. Okay, enak sekali. Dan juga dia bilang di sini tuh kayak kita nggak ada salah atau kita nggak ada salah, tapi dia tidak mau kasih tahu begitu kita nggak salah apa. Jadi kayak macam yang tadi dia bilang tuh di dia lirik, coba kalau ada salah tuh kasih tahu, jangan diam-diam. Dan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman dong punya masalah atau ada hal yang kamu tidak suka dari kamu punya pasangan atau apa begitu, kamu bisa kasih tahu langsung ke dorang. Jangan kamu diam-diam, tetapi kamu tidak kasih tahu ke kamu punya pasangan, karena itu di satu sisi sebagai kita laki-laki kita nggak akan menerka-nerka bahasa nih salah apa nih, saya nih salah apa nih, kayaknya saya sudah buat ini tapi masih salah begitu tau. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau macam langsung dikomunikasikan begitu. Kalau macam diam-diam saja juga kita nih bukan bisa yang baca pikiran kan, kita bisa tahu kamu butuhkan apa atau kamu perlu apa. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi kalau kamu tidak mau baku marah atau kalau kamu tidak mau susah hati kayak begini, kamu bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Oke, dan lanjut lagi ya teman-teman. Kau tahu tapi kau mau diam bicara kesak kalau kau tuh sayang tiap dengan jam perhatian kelam. Okay. Rasa cinta di laut yang dalam dan ku enak sekali teman-teman. Semua yang tak bilang ku harus rubah ku kelakuan. Enak sekali teman-teman, sejauh ini saya menikmati sekali dengan dia punya apa ya, dia punya bahasa yang easy listening toh, maksudnya gampang sekali untuk kita dengar. Jadi tidak bahasa yang tidak terlalu rumit, tetapi bahasa yang bersahabat begitulah. Lanjut lagi teman-teman. Yang cuek begitu sayang sama si butuh perhatian dan rindu. Okay. Kenapa kau badiam tutup kopu hati tu pas tahu kalau seada salah sampai kau maraju. Kenapa kau kasunyi yang model begini rapat sapu hati butuh kau temani. Dan
Dan dia bilang juga, bako diam-diam, tidak apa-apa, cuma sio kasihan juga saya punya hati nih adeng, maksudnya saya punya hati nih juga butuh ditemani, jadi kok jangan diam-diam lama-lama. Kayak begitu kira-kira. Dan bagus sekali dia punya lirik, dia punya apa namanya, intonasi mungkin, atau perubahan-perubahan, iya kayaknya intonasi deh, pokoknya dia punya nada-nada itu bagus sekali, dan saya senang sekali dengarnya. Dan lanjut lagi ya. Jam cuek kaki tubuh, kemari pola sakado, sustenga mati bujuko, tolong kasih perhatian dulu. Asik. Oke teman-teman, itu yang saya bilang tuh ciri-ciri lagu enak. Tong baru dengar satu kali, dua kali, kitong sudah bisa langsung ikuti. Dan ya dia punya lagu, dia punya menyampaikan enak sekali dan luar biasa sekali. Saya senyum-senyum sendiri nonton video ini. Kalau teman-teman dorang merasakan hal yang sama dengan saya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Oke, ya benar sekali teman-teman. Pokoknya kalau ada masalah kah, kalau ada apa kah begitu, kamu jangan diam-diam saja. Maksudnya jangan cuek, jangan diam-diam. Tetapi alangkah baiknya kamu kasih tahu supaya langsung habis hari itu juga. Daripada kamu ulur-ulur, kamu berharap untuk dia bisa peka terhadap apa yang kamu rasa. Tetapi kalau ujung-ujungnya dia tidak peka, itu tambah buat kamu tambah sakit hati lagi, tambah kamu tambah marah, tambah cuek lagi. Jadi alangkah baiknya ya kalau masalah-masalah kecil kamu langsung bisa kasih tahu saja. Jangan mau main terka-terka kayak ini. kamu masih mengerti kata terka kah tidak? Tidak tahu, itu bahas sudah lama sekali terka. Lanjut ya. Enak sekali. Enak, luar biasa. Oke teman-teman, mantap sekali. Oke baik. Sip. Dia pun lagu sudah habis. Dan ya luar biasa sekali teman-teman, dari awal sampai habis saya menikmati sekali dia punya video. Dan ya dia punya pesan penyampaian dalam video ini tuh, dia bilang bahwa kalau kamu punya masalah dengan kamu punya pasangan, bisa langsung komunikasikan. Karena kalau macam kamu baku tunggu kayak tadi yang di video saya sudah jelaskan tuh, kalau macam baku tunggu saja begitu, kayaknya akan baku ulur dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi kalau kamu ada masalah, lebih baik kamu langsung bicarakan baik-baik. Dan ya, dan oke sudah teman-teman, mungkin video reaksinya sampai di sini saja. Kalau teman-teman dorang ada video yang saya mau reaksi atau saran atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sip. Kalau begitu sampai di sini saja video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Yosef Palabiran pamit. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Anomotok Nayak. Hormat. Dah. Sustain.